keras dengan kayak gini. Artinya nanti anaknya akan berubahnya seperti ini, Pak. Hari ini kita berkunjung ke kandangnya, ya, kandang Subur Jaya Farm. Kita bertemu langsung dengan ownernya, yaitu Mas Subuh. Mas Subuh, ya, perkenalkan dulu, nama saya Mbah Soka Sesat. Ya, sebenarnya sudah lama saya itu kepingin jumpa, ngobrol banyak sama jenengan mengenai perkambingan, baik domba, kambing, dan sebagainya. Apa saja yang Mas Subuh nikmati dari hasil keringatnya mengolah atau merawat kambing dan domba ini, Mas? Sampai sejauh mana prestasi yang Anda raih setelah sekian lama dengan menggeluti merawat sekian banyak domba kambing ini? Ya, terima kasih Mas Suka atas waktunya. Selama ini saya sudah berjalan mulai tahun 2013 untuk mempelajari tentang domba dan kambing ini. Suka dukanya yang sangat luar biasa, ya. Jadi waktu pada saat pertama itu memang kita nggak mudah untuk membuka sebuah usaha. Waktu itu harganya memang sangat masih murah. Terus juga terutama cara penggemukannya itu juga bagaimana, itu juga masih belum tahu. Ilmunya pokoknya masih kosong semua, apalagi kita masalah penjualan. Sehingga suka dukanya sangat luar biasa sekali. Tapi pada saat sudah tahu kita cara pola pakannya, kita sudah tahu, kita tahu bentuk dan ciri-cirinya domba, juga sudah tahu pasarnya, juga tahu. Alhamdulillah sekarang pasar itu sudah ke kita. Jadi langsung sudah saat ini kayak kita itu punya toko aja, kandang kayak toko aja saat ini. Itu Mas Subuh raih, ya, ya, prestasi sampai seperti itu sudah berapa lama Mas Subuh tekuni usaha? Dari 2013, berarti sampai sekarang itu ya sekitar berapa tahun itu ya? 7-8 tahunan ya? 7-8 tahun, tapi sekitar 5 tahun kesini itu sudah saya tahu caranya untuk nyari
oh ini kapan kita harus main ini, kita kapan harus main yang betina, itu sudah kita ketemu iramanya di situ, sudah ketemu itu, Mbak. Saya dengar itu kok sulit ya untuk mengadakan bahan atau anakan kambing domba itu, dengan dapat pasokan dari berbagai tempat apa produksi sendiri? Nah itu yang memang saat ini bukan saya aja, tapi semua apa namanya teman-teman semua pelaku peternak terutama penggemukan itu yang memang jadi masalah saat ini. Jadi kendala ya. Kendalanya saat ini seperti itu, dikarenakan antara breeding atau pengembang biakan dengan fattening itu tidak seimbang. Malah sekarang ketambahan lembaga ataupun yayasan, baik itu dari dalam negeri, luar negeri. Sampai luar negeri juga? Sampai luar negeri itu kan masuk ke sini, pemotongannya masuk sini, untuk korban masuk sini, untuk kekohnya ke sini. Itulah yang saat ini memang domba itu sekarang menjadi langka. Sampai-sampai kita saat ini carinya ke Sumatera saat ini. Awalnya yang paling murah dari Jawa Timur, Jawa Barat. Sekarang rata-rata teman-teman sudah ke Sumatera semua itu, Mbak Sora. Itu kedengaran tadi Mbak Pak Subuh bicara mengenai luar negeri, apa penjualan Pak Subuh sudah merambah ke luar atau? Oh, belum. Jadi kalau sekitar 2-3 tahun lalu memang ada impor ke sana. Ya. Namun demikian, untuk lembaga luar negeri itu ada di sini perwakilannya, tapi dipotong di sini. Oh, Mbak. Gitu. Ya. Dari negara mana saja itu? Turki, Malaysia, Singapura, itu yang dominasi itu. Sampai pesen di tempat kita ya? Iya, jadi pemotongannya di sini, semuanya di sini, itu yang mengakibatkan saat ini pasokan domba itu mengalami kekurangan drastis. Makanya potensinya itu peluangnya usaha peternakan itu semakin luas, semakin betul. Bagaimana wawasan jenengan tentang peternakan 5-10 tahun ke depan mengenai budidaya ternak ini? Untuk peternakan baik domba dan kambing saat ini memang potensinya luar biasa. Hanya saya memang agak ngeri ini. Saat ini aja kita cari domba sudah susah. Makanya teman-teman yang baru katakan, kalau mau ada yang berminat di dunia kambing dan domba, memang saat inilah waktunya. Karena nanti bahkan jangan 5 atau sekian tahun, ini tahun ini aja kita kesulitan. Sudah kesulitan pengadaan bibitnya. Betul, itu. Makanya langkahnya nanti kira-kira larilah ke breeding. Karena ini breeder atau orang-orang pengembang biakan ini yang memang sangat minim sekali. Ini kurang. Sedangkan teman-teman yang fattening ini kan sudah banyak sekali, dan sekarang banyak kandang yang kosong dikarenakan pasokan bibit yang memang berkurang. Itu penjualan sampai kemana saja kok kandang sampai kosong? Apa pelanggan dari tukang sate atau restoran?